bahwa sebanyak apapun amal, kalau tidak menjaga ukhuwah, kalau tidak menjaga silaturahim, la yadkhulul jannah, tak akan masuk surga. Hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim, muttafaqun alaih, diakui kesahihannya, tak diragukan sedikit pun oleh Ahlussunnah wal Jamaah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Apakah karena dia berzina? Apakah karena dia minum khamar? Apakah karena dia mabuk? Apakah karena makan riba? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Itulah mengapa hewan daging kurban dibagi tiga, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk tetangga, sahabat, kerabat, sepertiga untuk fakir miskin. Kalau sepertiga untuk yang berkurban, masuk akal, karena dia yang punya uang. Kalau sepertiga untuk fakir miskin, masuk akal, karena menolong mereka yang miskin, yang susah, yang melarat, yang tak dapat makan daging. Tapi sepertiga untuk kerabat, sepertiga untuk tetangga, untuk sahabat, mengapa ada jatah mereka dalam daging hewan kurban kita? Untuk apa mereka kita bagi? Mereka tidak susah, bahkan mungkin mereka lebih kaya dari kita. Mengapa mereka dapat? Karena Allah ingin kita menyambung tali silaturahim. Banyak orang yang sanggup tahajud malam, banyak orang yang sanggup bersedekah, banyak orang yang sanggup menyantuni anak yatim. Tapi kalau sudah memaafkan silap salah orang lain, berat, ujian terberat. Maka Nabi berpesan, sil man qata'aka, sambung silaturahim pada orang yang pernah memutus silaturahim. Jangan potong hadisnya. Kalau seandainya Nabi SAW hanya berkata, sambung silaturahim, mudah. Tapi baca ujungnya, sil man qata'aka, sambung silaturahim pada orang yang pernah memutus silaturahim kepadamu. Ini ujian berat. Menahan makan dari pagi sampai petang, azan subuh ke azan maghrib, banyak yang mampu. Bersedekah menyisihkan sebagian harta, 2,5% untuk zakatnya, banyak yang mampu. Tapi masalah memaafkan orang lain, oleh sebab itu di antara sifat orang yang bertakwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Apa hubungan takwa dengan kurban? Karena kurban tidak akan diterima kecuali hanya untuk orang yang bertakwa saja. Ini pernah terjadi pada masa Qabil dan Habil. Qabil berkurban, Habil berkurban. Apa bedanya? Kurban Habil diterima, kurban Qabil tidak diterima. Qabil marah. Qabil bertanya kepada Habil, kenapa kurbanmu diterima? Kenapa kurbanku tidak diterima? Apa jawab Habil? Diceritakan Allah dalam Al-Quran, innama yataqabbalullah minal muttaqin, Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Sifatnya disebutkan dalam Al-Quran, wal'afina 'anil nas, mampu meredam amarah, menahan gejolaknya. Laisa syadidu bisra, orang yang kuat bukan yang menang bergulat, orang yang kuat bukan yang menang panco, orang yang berkuat bukan orang yang punya tenaga. Orang yang kuat adalah man malaka nafsahu indal ghadab, yang mampu menguasai hawa nafsunya, mampu menguasai kemarahannya. Pesan ketiga ini menjadi cambuk buat kita. Jangan pernah bangga dengan kurbanmu 100 ekor kambing. Jangan pernah angkuh dengan sedekahmu yang banyak kalau masih belum mampu melunakkan hati, melembutkan jiwa, memaafkan orang lain. Karena pesan daripada ibadah Idul Adha adalah id, kembali kepada kesucian fitrah manusia. Ketika kita datang bertemu dan berjumpa, saat itu kita sedang menyampaikan salam dan doa. Apa yang kita mintakan kepada mereka? Assalamualaikum. Selamat anakmu, selamat keluargamu, selamat hartamu, selamat kerjamu, selamat duniamu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, berkah ilmumu, berkah amalmu, berkah kerjamu,
berkah ibadahmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu. Mamin muslim, ini dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafa'ani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Itulah mengapa sholat id dianjurkan datang dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain. Datang dari satu arah, pulang dari arah yang lain. Mengapa? Apa hikmah di balik itu? Agar bertemu dengan banyak orang, bertemu di sisi yang kiri, berjumpa di sisi yang kanan. Lebih banyak menyambung silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya? Wa yunsa'alahu fi atharihi. Dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimahu. Hendaklah menyambung tali silaturahim. Orang barat tidak silaturahim maju. Orang barat tidak silaturahim kaya. Orang barat tidak silaturahim hartanya banyak. Mereka tidak menyebutnya dengan silaturahim. Mereka tidak menyebutnya dengan silaturahim. Mereka menyebutnya dengan family gathering. Mereka menyebutnya dengan coffee morning. Mereka menyebutnya dengan network. Tapi sebenarnya substansi makna yang terkandung di dalamnya adalah silaturahim. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan one man show, jangan merasa bisa menegakkan dunia ini sendiri. Nabi Isa alaihi salam kurang hebat apalagi, yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, bisa menyembuhkan orang sakit kusta, bisa membuat orang lumpuh tegak berdiri, wa yuhyil mauta biiznillah, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Tapi dia tetap tidak sendirian. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata kepada sahabat-sahabatnya hawariyin, apa kata dia? Man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah. Musa alaihi salam tongkatnya membelah laut merah, menyeberang 600 ribu Bani Israel menuju Palestina. Hebat, gagah dan perkasa. Tapi lihat doanya. Apa doa dia? Rabbishrahli sadri, lapangkan dada. Wayassirli amri, mudahkan urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani, lancar bicara sehingga orang lain faham. Waj'alli waziram min ahli, beri aku seorang kawan, saudara, sahabat yang bisa menolong aku dalam dakwah kepada Allah. Bagaimana dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal apapun yang dia minta dikabulkan Allah, sebelum dia minta sudah diberi Allah. Apa kata Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang kau mau aku beri ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tetap tidak sendiri, ditolong. Ada orang tua yang santun, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada orang kaya yang hebat dengan hartanya, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas luar biasa, Ali bin Abi Thalib. Ada perempuan yang luar biasa, Khadijatul Kubra wa Aisyatul Ridha. Jangan pernah memutuskan persaudaraan. Itulah hikmah yang dapat kita petik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. وقال تعالى في آية أخرى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Di hari baik bulan mulia ini curahkan ampunan rahmatmu untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Tak dapat kami balas budi baik mereka ya Allah. Kalau mereka masih hidup sehatkan mereka ya Allah. Andai mereka sudah kembali menghadapmu lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma wasi' madkhalahum, lapangkan makam-makam mereka menjadi taman-taman yang indah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jaga anak kami dari narkoba ya Allah. Selamatkan anak kami dari perbuatan maksiat ya Allah. Jadikan mereka para penghafal Al-Quran, penolong agamamu, sehingga saat mereka nanti meninggal dunia, saat kami menghadapmu, kami berpisah tapi kami engkau pertemukan di tempat terbaik Jannatul Firdaus bersama orang paling baik Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'inna, negeri tempat kami mencari nafkah, negeri kampung halaman tempat kami lahir. Jadikan kampung halaman kami dan tempat kami bekerja negeri yang aman, damai, jauh dari segala malapetaka dan musibah ya Allah. Adapun kawan kami, saudara kami yang sudah mendahului kami, yang terkena musibah, baru-baru saja ada yang tenggelam, jadikan mereka sebagai orang-orang yang mati syahid karena mencari nafkah, mencari ridhamu ya Allah. Jadikan keluarga mereka orang-orang yang sabar menerima ujianmu ya Allah. Allahumma ja'alhum minas sabirin. Ketika ujian itu datang, tak keluar keluh kesah dari mulut mereka yang mereka katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan ala hadhil jamaah, kepada seluruh jamaah salat Idul Adha ini ya Allah. Allahumma wasi' arzaqana, lapangkan rezeki kami ya Allah, supaya kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf dan bersedekah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami, tak banyak yang kami inginkan ya Allah. Saat itu yang keluar dari mulut kami nanti adalah kalimah tauhid la ilaha illallah. Barakallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azhim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.